pagi semua. Kenny sini lagi. Jadi hari ini saya akan tunjuk cara pasang bateri, pasang aksesoris dan macam mana mau kasih operate ini auto scrubber. Ini mesin auto scrubber. Jenamanya pneumatic dan model dia ialah TGB4045. Okay, first start. Kita mau kasih pasang ini bateri dulu. Macam mana cara kasih pasang bateri ini. So, pertama, kita mau kasih buka ini tong. Okay. Dalam tong ini, dia ada begitu. Satu ini connecting dia sama satu ini. Okay. So, kita kasih pasang ini dulu. So, kita kasih masuk. Dan, ini kasih masuk kita. Konektor sini dia ada itu fuse. Kita mesti mau kasih buka ini fuse baru kita pasang sini. Oke, okay. Jadi kita pasang. Cara dia berpasang merah kasih pasang sini, merah sama hitam kita kasih connect dia. Tapi itu fuse mesti mau kasih buka dulu. Oke, okay. So sekarang kita pasang. So, semua sudah pasang, kita kasih tekat dia semua. Mesti mau kasih tekat. Ini pun mesti mau kasih tekat dia. Sudah tekat. Oke. Okay. So, ini spanner ini nombor 10. 10 mm. Jadi, baru kita kasih pasang. Kalau pasang ini dia ada sparking, tidak payah takut. Tiada hal ni aduh. Oke, okay, kita baru kasih tekan dia, baru kita kasih tutup dia. Oke, okay, so cara yang kasih pasang ini bateri. Merah, hitam. Ini dari mesin. Dua-dua ini dari mesin, dua-dua ini kasih connect dia. So, jadi kita kasih tutup dia. Semua kita kasih tutup dia. Dan kita kasih pasang balik. Oke, okay. Terima kasih. Oke, okay. Cara macam mana mau kasih charge battery machine ini, saya kasih tunjuk sekarang dengan cara yang mudah. Ini satu wire saja, kita kasih masuk, tengok begitu. Kita kasih buka ini. Ini ada satu tutup, kita kasih buka ini. Kita kasih masuk sahaja. Oke, okay. Kamera kasih masuk bawah bagi dia tengok. Cara begitu. Oke, okay. Kasih masuk sahaja. Oke, okay. Jadi ini kasih on dia. Jadi lampu merah sudah nyala. Boleh nampak sudah. Oke, okay. So cara masa charge, you tidak boleh kasih on semua barang. Ini semua tutup sudah, tidak boleh sudah. Oke, okay. So lepaskan charge penuh sudah. Ini boleh kasih tutup. Dan kabut dia, you boleh nampak indikator dia penuh sudah. So oke, okay. Masa charge ini charge penuh dia lebih kurang mau 5 ke 6 jam. So masa kau habis kerja, kau masuk store, kau kasih choose charge dia, kau simpan sana saja. Dia akan automatic kasih cut off dia tu. Okay? Masa jalan ini penuh, dia boleh jalan operation times 2 jam setengah. 2 jam setengah. So maksudnya kau kasih jalan saja kan, continuous 2 jam setengah boleh pakai. Tapi biasa mau berhenti sekejap, mau kasih tuang air itu ini kan. So lebih kurang you boleh guna 1 hari lah. Lepas itu balik store, simpan charge lagi. Okay, so ini wire saya akan simpan di ini wire ini, wire charge ini saya akan simpan di tong sini.
Masa you orang receive, itu wire memang ada dekat sini. Okay? So, cara kasih isi air sama chemical dalam tong yang bawah sini. Cara pertama, kita boleh tarik ini wire, ini hose keluar. Kita boleh kasih isi pipe masuk. Okay? So, cara chemical, mau simpan chemical, kita akan tunjuk nanti di sebelah sini. Sekarang cara pertama, ini isi air, kita kasih isi pipe juga masuk sini. Lepas penuh sudah, kita terus balik simpan. Okay? So, cara untuk kedua, boleh isi air, kita ambil keluar ini. Kita buka sini, kita kasih isi air sana. Okay? Ini mesti ada satu saringan. Tidak boleh kasih buka ini. Kalau mau buka, kita kasih begitu saja. Kasih buka pun boleh. Tapi biasa kita tidak buka. Kita mesti mau simpan begitu kau tengok. Kasih masuk. Kasih masuk. Putar dia. Di sebelah sini lagi satu. Masuk dia. Ha, tak boleh buka sudah. Okey, isi air. Okey, kasih isi habis tong itu. Okey sudah. Okey. Jadi kita kasih bersih dia. Sekarang boleh kasih isi chemical sudah. Maka ataupun kasih campur air dekat tong sana. Satu kali isi pun boleh. Sekarang kasih isi chemical pun boleh. Sama. Akan pulang kita. Kita kasih tutup balik. Okey. Kita kasih pasang ini balik in tong. Okey, kita sekarang pasang. Okey. Okey. Cara kita pasang ini squeezy. Ini dua hook sini. Kita akan ini dua screw sini kita kasih pasang. Lagi dia tengok begitu. Kita kasih buka dia, kita kasih pasang satu. Kasih ketat dia. Dan ini satu, pasang dia. Kasih ketat dia. Okey. Dan hose hitam. Kita kasih pasang sini. Dan kita simpan di sebelah sini. Okey, di sebelah sini. Dan ini merah, kita pasang di vacuum sini. Sini, kita kasih pasang. Okey, kita kasih pasang ketat dia. Ini tutup. Kita kasih masuk begitu. Merah, merah, hitam, hitam. Okey, begitu. Nampak? Dan cara kasih turun itu squeezy. Kita kasih turunkan begitu saja. Okey, ini jangan buka. Ini itu air akan terkapung dekat sini. So, jadi itu air kotor tidak akan turun balik sini. Dia akan takung sini. Dan kita tadi isi air di sini, boleh nampak dekat sini sudah itu air level dia. So, jadi kalau kau isi penuh dia itu merah ni, dia akan naik sampai ke sini. Okey. So, jadi ini ialah air yang bersih sama chemical. Kalau lepas guna, you rasa mau kasih buang semua itu balance of the chemical, you boleh kasih buka ini, kau kasih buang itu air. Okey? Nah, air kotor, nanti kita akan tunjuk nanti sekejap. Okey? So, jadi ini mesin semua sudah prepare. Dan last kali, kita kasih pasang ini pad. Bukan, itu brush. Brush kita pasang di sini. Okey, kita pasang. Jadi kalau mau turun ini, kita tengok. Ini kita kasih tarik belakang sikit, kasih tekan dia, kasih turun. Okey, kalau susah mau tekan, terpaksa kami sih tarik sini sikit, tekan dia baru turun. Okey, kalau begitu, nampak. Okey, dia sudah lock sudah sini. Terima kasih. Tekan sini, baru boleh turun.
baru habis. Oke, balik part ketiga. Cara macam mana mau kasih operate ini mesin sudah. Oke, first kita kasih turunkan ini brush dulu. First, kasih turun sudah. Oke, kedua kita kasih turun ini. Oke, ini tak payahlah. Kita simpan. So, ini kita kasih turun. Oke, vacuum kita jalan. Vacuum individual. Kita kasih tekan. Auto on sudah. Vacuum jalan sudah sudutkan dia. Tapi ini solenoid valve dia tidak jalan. Itu motor kita tekan ini satu sebelah pun boleh sudah ataupun dua-dua kasih tekan. Ah, itu solenoid valve baru on. Okay, sudah on itu air memang sudah ada sudah. Tapi sebab apa tidak air disebabkan sini ada satu valve belum buka lagi. Kita mau kasih buka sedikit. Nah, air mesti baru ada keluar ni. Kita dapat sekarang itu air. Nah, ada air sudah. Nampak? Air keluar sudah. So, biasa ini level dia kan. Kita hanya kasih begitu cukup sudah. Dalam begitu cukup sudah. Baru kita kasih jalan dia, sorong dia. Air kita kasih sudut dia. Jadi, jalan. So ini kalau berputar, kita kasih berhenti orang jalan saja begitu. Kita dia jalan tu. Berserong, terus jalan. Okay. Itu air, foto semua akan masuk di sebelah atas ini. Nampak, itu air semua. Lepas ini dalam berwastan. Kita terus pusing jalan saja gitu. Terus jalan. Oke. Okay. Kalau tutup, nampak. Ini air, solenoid valve, dia akan off. Dan kita kasih off mesin dia. Itu vacuum dia. Jadi, itu semua air kotor kita akan tengok. Lepas guna, dia boleh ada di sebelah sini. Air ada sini kotoran. Okay. So ini ada masuk di sini ini filter. Tak boleh masuk sebelah sini ya. Tidak dapat masuk. Mesti masuk di sebelah tutup sini. Sebab itu kotoran kalau ada masuk motor, motor akan rosak. Jadi ini filter mesti ada simpan di sebelah sini. Okay. Kita kasih tutup sini balik. Begitu kita kasih lock dia sini. Kasih tutup dia begitu. Jadi ini kasih tutup sini. Ini kasih masuk balik. Okay. Kalau banyak sudah untuk air sini, kita tidak bayar selalu ambil kasih buang. Tak bayar. Terus ini. Ini air kasih. Ini hose kasih buang itu air kotor. Kita kasih buang itu air kotor sini. Okay. Sebab sekarang baru sikit saja air tidak ada untuk air kotor sini. Kalau penuh, ini boleh kasih buang untuk air kotor. Nampak? Okay. Jadi kita kasih sudut balik sekarang. Kita ulangi lagi. Kita kasih on. Oke, okay. Nampak sini solenoid valve. Kita on dia. Dia ada air keluar. Kalau tidak mau air keluar, kita kasih tutup saja dia. Boleh terus kasih sudut sekarang semua. Akan kering habis. Ini air tidak ada on dia. Saya tidak ada keluar air. Kalau tekan ini, baru ada air keluar. Kalau tutup, dia ada. So, ingat, ingat. Kalau buka ini, tidak ada air keluar. Maksudnya, kita belum ada buka air di sebelah sini. Kita tidak ada buka air di sebelah sini. Okay? Ini kasih buka, itu air baru keluar. Kalau tiada, kita kasih tutup dia.
Walaupun kita on, itu iPhone tiada sudah. Ini sudah tutup sudah. Oke? Shoot ini kita boleh begitu ataupun begitu dua orang boleh. Oke, ini masih boleh. Oke, sekian, terima kasih.